Di Salak Tinggi, Sepang, seorang lelaki ditahan kerana cuba merentas negeri. Dia antara tiga individu yang turut dikenakan kompaun maksimum kerana melanggar PKP bersyarat. Lelaki berusia 25 tahun itu ditahan selepas memberhentikan kenderaan dipandunya di tepi jalan raya sebelum cuba melepasi sekatan jalan raya sebaik laluan trafik lengang. Pemeriksaan lanjut mendapati dia turut memiliki kesalahan lampau dengan dikenakan saman trafik pada 2018 dan belum dijelaskan. Dia memberi, menipu dengan kita orang, beritahu kita menggunakan kenderaan, menggunakan nombor kenderaan palsu, dan dia pun cuba merentasi negeri. So kita pun tahan untuk dia. Lepas tu kesemakan dapati dia ni adalah rekod wanted dan dia tidak memiliki sebarang butir peribadi dia. Dia engkar bila berhenti, so kita akan pihak polis bawa dia balik ke balai untuk pemeriksaan lanjut. Kira-kira 850 kenderaan dan 700 individu diperiksa dalam sekatan jalan raya ini sehingga 4 petang tadi. 15 kenderaan diarahkan berpatah balik. Berbanding semalam, jumlah kenderaan yang cuba melakukan rentas negeri meningkat di sekatan jalan raya. Tinjauan di sepanjang Jalan Persekutuan dari Dengkil menuju ke Salak Tinggi mendapati pergerakan trafik lancar.